Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Umi nak buat bakwan sayur ya teman-teman. Nampak gurih kan? Yuk Umi mulai masak. Umi dah siapkan satu paket sayuran ya teman-teman. Ada sayuran kol, wortel dan daun bawang ya teman-teman. Umi sudah iris seperti ini, udah dipotong-potong, udah dicuci bersih ya teman-teman. Bumbu nih, ketumbar, kunyit, kemiri, bawang putih, garam ya. Umi ulek semuanya sampai lembut. Ketepikan dulu. Umi siapkan wadah ya. Kali ini Umi nak pakai margarin ya teman-teman. Kira-kira 1 sendok aja. Lalu masukkan bumbu yang diulek. Jangan lupa dikasih air. Diaduk-aduk ya biar merata bumbunya teman-teman. Kali ini Umi pakai tepung segitiga biru ya teman-teman, sesuai selera, banyak dikitnya sesuai punya adonan. Umi tambahkan sedikit tepung beras putih ya, sedikit saja biar ada crispy-crispy kres. Lalu aduk sampai adonan tercampur merata. Umi tambahkan penyedap rasa secukupnya. Aduk-aduk lagi. Masukkan semua sayurannya. Banyak banget teman-teman sayurannya. Umi sudah cuci bersih ya. Tangannya, sayurnya, semuanya. Diaduk-aduk sampai merata. Kalau sudah adonan seperti ini, jangan lupa cek rasa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas teman-teman, udah siap untuk digoreng. Nih teman-teman, goreng di api yang panas ya teman-teman. Umi besar-besar teman-teman tuh. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Tingkat kematangan sesuai yang diinginkan ya teman-teman. Mau garing banget, mau enggak, bebas ya teman-teman. Umi mau angkat ya teman-teman. Matang ke belum? Udah mateng ya teman-teman tuh. Umi garingnya seperti ini aja. Thank you.
Alhamdulillah teman-teman udah mateng, udah siap untuk dimakan. Ini teman-teman, Umi pengen banget cobain teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas teman-teman, masya Allah. Ini gurih banget teman-teman, karena dikasih margarin ya teman-teman. Gurih. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, nggih.